meninggalnya di Tuhan Yesus Kristus, supaya kita masih bebas meminta bahasa dari Bibi Tuhan, arah berketunda, mandagi dan tertutup untuk kita. Tuhan Yesus, Bapa kami bahas kerajaan surga, tidak dengan kami yang tak berwujud dalam Tuhan, ijalah ibarat semua arah-arahmu, tubuh kami, ibarat serpa-ibarat dengan Bapa, serta asalnya paksanya, tidak berapa kami diibah semua jiwa-jiwa. Ketik sinari dari Tuhan, hati kami yang menghikin jari bagi bimbas kata menari. Kamu lagi senyata di kami Bapa, kamu lagi semua-semua sukan. Adalah arah ibu kikir kami dari kataku, majka ibu dan kami, bahas kebunan kami. Nandangi Tuhan, nandangi anakku, senyum kau kataku dari Tuhan, kamu tetap semua-semua susah. Kami sembahkan kesehatan, kami sembahkan pembantu Bapa, sembahkan doa besar kepada Dia. Lagi bas anak-anak kami berikan kata itu, supaya sehingga nanti bersiasa. Dan maka Tuhan, yang berikan kami kata itu, bas gelar anak-anak Yesus Kristus, untuk selamat kami manusia. Amin. Teman-teman, semuanya kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sejadi bahan renungan tepas bahasa senang ibu ibas kitab Jeremia sada ayat 5 selalu. Kitab Jeremia sada ayat 5 selalu bagaimana katanya. Kupilih kamu, kupedengah kubure keman baru kebuluhan. Kupedengah kamu tubuh, ibu kuserapkan kamu jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Niku malau isa, O Tuhan si Erdolet, lah aku terbuka belas kata, mudah saya dengar aku. Nina Tuhan nampak, olah kata gendut kemudasa, tapi lalu setelah bangsa-bangsa berjalan kusuruh. Katakan manbanan prinas, diperintahkan manbanu. Olah kambian, sebab aku kau laskam, guna mulai kamu. Aku kau Tuhan si Engkau merana. Terjenjen apa hal mengenai bahasa si sedang arah kitab Jeremia sada ayat 5 selalu enak yang kat tema aku dilahirkan menjalani berkat. Jadi teman-teman seminggu lagi Tuhan Yesus Kristus bangga kita jadi kita jadi dibaca kepada dunia enak bangga kita bahwa kita dijadikan dibaca Tuhan dunia indah. Aku pribadi sukar bagaimana perubahankan aku dijadikan dibaca Tuhan dunia indah. Engkau yang maka aku maka sukar dibaca untuk mereka talenta manbaku ibas kegunaanku. Tuh aku, rahsiakan aku, teman-teman pikirin aku pasti memiliki talenta masing-masing sehingga harus dibaca nari. Lebar talenta atau ibas musik, ibas rendai, ibas memang talenta ibas nyanyi. Jadi ada talenta sini ibas kita ibas talenta pribadi, baci, arahnya kita jadi berkat antara sedia. Contoh makuan, kita mempunyai talenta ibas nyanyi teman. Ibas kita nyanyi teman ini, kita membuat jadi berkat antara sedia. Contoh makuan, memang lid teman-teman ini si Atina King, iya tu. Guna puji Tuhan. Lihat surah-surah nak aku iya kenil, maka ia bacikit guna puji Tuhan. Jadi ibas, lihat ibas talenta tak ibas nyanyi, bersiapkan teman guna puji Tuhan. Eh salah sadar, gua bahasa kita jadi berkat, dan telah sedebar. Jadi, ada talenta sini ibas kita, kita baci jadi berkat, dan telah sedebar. Ijandai ibas bahar menurut apa yang berkata ibas kitab Jeremia sada ayat 5 selalu indah. Kainina ibas ayat 5. Kupilih kamu, apa dengar keberikan manbaru keberuban. Apa dengar kamu tubuh, aku serapkan kamu jadi nabi dan bangsa-bangsa. Sertina ibas ayat 5 menendai maka. Apa dengar kita tubuh, tuas dan
indah di bawah tanggung milik kita guna memetakan peta sumberia air. Di bawah tanggung milik kita guna membelangkan berita sumber air ke belakang dunia indah. Tapi kain dengan Nabi Jeremia melalui Tuhan, oh Tuhan sini dolar, laku tahu gamas kata, dan saya dengar aku. Serti yang engkau ibas ayat sepatu mengenai ulala siangga diri tanpa saya dengar guna berita berita sumberia air. Tapi merasa bangga kita ibas umur tersinggung dan enak kita mungkin berbata guna berita berita sumberia air. Yakinlah kita adina ibas gluta adibas keyakinan tak kita banci berita berita sumberia. Kali ini ibas ayat itu Nina Tuhan mana? Olah kata kundu kamu dasar. Tapi lau selama bangsa-bangsa puja kamu suruh. Matakan manbangan, kri nasi kuperintahkan manbayu. Sertina anak kau bebas ayat sipe itu benenda. Ibas kita merintahkan benda sendiri eh. Ulalah kita biar sebab kainnya Tuhan. Sebab Tuhan pengguli kata kena aku kak preskamu Tuhan. Aku kak peska guna ulaikan ibas kita meritakan berita sebenarnya eh. Jadi teman-teman sedih kenangi Tuhan Yesus Kristus, ibas kita meritakan berita sebenarnya eh. Merasa berbangga kita sebab beribas kita berita semula dengan kita berwajib guna meritakan berita sebenarnya eh. Jadi teman-teman sedih kenangi Tuhan Yesus Kristus. Terlajarlah kita alam Nabi Jeremia hidup. Ija yang boleh pilih Tuhan guna jadi Nabi dan bangsa-bangsa. Jadi kita terlajarlah kita guna kita banci memberitakan berita sebenarnya ke belakang dunia hidup. Sebab surat-surat Tuhan dilarah kita min terumna kalak sendiri Tuhan. Dilarah kita min terumna kalak sir kemalang banyak. Jadi teman-teman sini kelengi Tuhan Yesus Kristus arah renungan tak indah bagi kita belajar guna beritakan berita sebenarnya kata terakhir arah renungan tak indah sebab itu pesan kata kelina tuh yakinlah kita bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Maras dan toto kita. Tuhan Yesus, Bapa kami, bas kita di surga, tetap dengan kami katakan butur manfaat Tuhan, ibas ketis inai, kau ibadikan kami, secara lebih ibas kata menarik. Kamu lagi tetap senai-senai kami, Bapa, kamu sendiri kami kepentaran, dan kata ku, banci, di dalam kekal, ibas kebun kami, setiap kebarina. Nanggangi teman-teman kami semua di dekatan kita Tuhan, kami tak sempat semua susah, kami sembilan kesehatan, bila kata anggur sendiri kena, banci dan kena ibas kedua kena. Nanggangi kami, nanggangi anak kita Tuhan, sungguh nak berkatan, kami tetap sembilan kesehatan, kami tetap sembilan jari ia, bila kata orang pak sampai Tuhan, banci ia kau kena, kaya sini nanti usaha. Enam pertutan anak-anak, ini semua kami main-main, kekelang-kelang,